Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Marajak. Terima kasih kepada korang semua yang telah subscribe kepada channel ni. Kepada korang yang baru jumpa channel ni ataupun korang yang belum lagi subscribe tu, aku mohon untuk korang tekan butang subscribe dan juga butang loceng, guys. Alright guys, hari ni kita nak react kepada video highlight perlawanan di antara Persija Jakarta menentang Sabah FC daripada Malaysia. Jom kita react kepada highlight perlawanan tersebut, guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kita lihat kali ini pasar lebar lapangan memberikan umpan sebelah kanan, bola pendek saja, Neto Pessoa hasil lagi pada Taiki Kagayawa Agayama, umpan terobosan yang sangat baik Tommy Mawat, berbahaya ini, dan apa yang terjadi? Peluang, dan kemudian dua pemain Persija Jakarta mencoba menghalau bola sekaligus menghalangi pergerakan dari pemain Sabah, namun sepertinya on goal yang terjadi dari serangan yang rapi. Kita lihat lolos dari tangkapan, dan kemudian Hansa Muyama tadi terbentur kakinya menjadi goal binder. Ya, kita lihat ya bagaimana Tommy lepas kawalan dari Ratski dan agar momentum berada di mereka. Oh ya, ini dia Riko Simanjuntak jamret. Tunggu mendapat apresiasi dari Thomas Doe, Kwonate, Rico. Ada dua pemain tadi dan terakhir Hanif Syabandi. Ya, setelah cukup lama menguasai bola, akhirnya Rico dapat bola di dalam kotak penalti. Umpan dari makanan. Hampir saja kita lihat. Setelah bola crossing diberikan oleh Rico, lepas dari Ricky. Itu yang jauh, kita lihat hampir saja. Dia yang cepat. Sayang. Berat sekarang para pemain dari Sabah. Stuart Wilkins tadi. Wilson angkat bola gantung, berbahaya, dan kali ini save yang indah dan krusial dari Rizky M. Sudirman mulai zoom in dalam pertandingan ini. Dan terjadi pelanggaran lagi. Tampaknya para pemain Persija tidak menyangka ya akan ada umpan tinggi yang diberikan ke tiang jauh karena tidak ada pemain lain yang mengawal tadi, sehingga peluang yang bagus kita lihat mulai dari umpan pendek. Ya, umpan tinggi. Sebenarnya Kagayama ya. Shooting keras. Serangan balik. Oh, jam. Ketenangan dari Khairul Fahmi. Namun, dibalas dengan kecerdikan oleh Taufik Hidayat. Membuat mendapatkan bola nemu. Permintaan maaf dari sang penjaga gawang dan diselesaikan dengan dingin oleh Taufik Hidayat dan merayakan selebrasi bersama Jakmania yang kali ini sudah kembali boleh berada di dalam stadion seiring kondisi yang semakin membaik saat ini. Binder, Taufik Hidayat memang adalah striker yang biasa memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan. Kita lihat umpan daerah dari Brighton tidak berbahaya. Kairu kontrol, gagal memberikan umpan. Taufik pressure. Taufik dapat bola dan Taufik, ini dia ketika dapat bola, dia tenang dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Hampir tadi mereka dapat lagi peluang. Bandul. Dan penjuru berbahaya. Nah saja baru saya katakan berbahaya tuh bola. Masuk. Iya, tidak ada yang mengawal partai su. Di tiang jauh. Kita lihat umpan yang diberikan kepada benar-benar enak banget bandrol nih umpannya ya. Kita lihat umpannya ini. Tidak ada pengawalan. Padahal bukan gerakan siluman ini. Iya, benar. Dia memang gerak aja dari tadi enggak ada yang ngawal. Benar, tidak ada yang mengawal, tidak ada yang melihat. Ini baru dapat. Ini dia. Nah, Firza. Jepret. Aduh. Ini shoot. Bola lu kok lurus, nggak melintir. Kalau melintir, bola langsung ke gawang, kata Osvaldo Hai. Ya, dan terlihat sepertinya shooting ya dari karena Firza kayaknya bukan mau umpan. Iya, sepertinya shooting. Ini dia capping. Ya, memang dia melihat ke tiang jauh, tapi ini seperti shooting ya. Iya, emang kurang lengkung dikit, ya. Dan juga umpannya kencang ya. Kami kembali setelah yang berikut ini. Itu dia perlawanan di antara Sabah FC menentang Persija Jakarta, di mana Sabah FC telah menang 2-1
Dan kalau kita tengok suasana dekat stadium tu, pejap mania penuh dekat stadium eh. So aku sukalah penyokong-penyokong dekat Indonesia ni, walaupun friendly match je stadium tu dah penuh guys. Kita kat sini stadium nak harap stadium penuh pun susah. Kecuali lah kalau ada kita masuk final ke semi final ke, barulah stadium tu penuh eh. So berlainan lah dengan suasana bola sepak Malaysia dan juga sepak bola di Indonesia eh. Sepak bola di Indonesia memang terkenal dengan penyokong yang fanatik, dan diorang ni adalah penyokong-penyokong yang sangat setia eh pada pasukan. Alright guys, apa pendapat korang berkenaan dengan perlawanan di antara Sabah FC menentang Persija Jakarta? Kalau korang yang ada dekat stadium tu, boleh tulis dekat ruangan komen di bawah, bagi tahu yang anda ada dekat stadium tu, boleh bagi tahu macam mana perlawanan tu. Kita dapat tengok sikit je highlight dia. Kalau dapat tengok extension, highlight extend ke kan, baru boleh kita tengok dia punya corak permainan tu kan. Sekarang ni kita tak boleh tengok sangat corak permainan, kita nampak daripada highlight yang pendek saja ni. Ini baru international friendly match eh, belum lagi perlawanan yang sebenar eh. Perlawanan sebenar aku rasa mungkin lagi ramai lah penyokong Jakmania tu. Kalau kita dengar tadi dah macam perlawanan akhir. Alright guys, itu saja untuk reaksi aku kepada video hari ni. Comment, like and juga subscribe. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.